Tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam uh, kekecewaan dan kesedihan dan tadi saya sampaikan bahwa uh, ke depan kita ingin memiliki tim yang di bangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul uh, siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di ASEAN Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade, Ah. 24 saya kira apa kesempatan itu masih panjang sehingga tadi saya sampaikan pada mereka jangan patah semangat. Ya. Tuh.